Ayo sahabat, nih Mas Kuri Bajaj mau melanjutkan perjalanan arus balik ke Jakarta ya sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih Mas Kuri Bajaj istirahat di pom bensin ini sahabat, pom bensinnya. Dan ini keluar jalan raya besar nih sahabat. Nih sahabat, nih jalan raya besar. Alhamdulillah tadi sudah dimakanin pop mie, perutnya jadi hangat nih sahabat. Terima kasih buat sahabat Mas Kuri Bajaj yang selalu setia nonton channelnya Mas Kuri Bajaj. Semoga buat sahabat Mas Kuri Bajaj memberikan kesehatan jasmani dan rohani, rezekinya selalu lancar, berkah, barokah, limpah ruah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ngikuti di depan, kalau di depan kanan ya kanan, kalau misalkan kiri ya kiri sahabat. Jadi kita selalu kebersamaannya aja sahabat, alhamdulillah. Sahabat, ini kondisi hujan ya sahabat ya. Hujannya lumayan lebat nih sahabat. Kondisi hujan sahabat. Dan sahabat, di sebelah kiri saya tutup, tapi sebelah kanan saya buka biar nggak ngembul di kaca baja ya sahabat ya. Karena kalau ditutup semuanya ngembul sahabat, jadi Mas Kuri Bajaj itu dibuka. Hujannya lumayan besar nih sahabat. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Yo sahabat, oke banget. Pelan-pelan sahabat, karena kondisi hujan sangat besar ya cuy ya. Iya. Ini saya lap nih sahabat ya, karena ngembun, sedikit ngembun. Wiper terus berjalan sahabat. Thank you.
nyampe di sini masih gerimis sahabat. Thank you.
Bajaj, terus di belakang ajar terus nih, nancep gas nih kata ponakan saya. Semangat. Sahabat, ini sudah sampai Kalimana nih sahabat. Tuh, lihat sebelah kanan kali. Sudah sampai Kalimana. Alhamdulillah ya, perjalanan lancar nih sahabat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai tujuan. Selamat semuanya, baik baca yang di depan saudara saya ataupun saya dan keponakan saya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini dilaju terus nih sahabat, jadi Mas Kuri Baca itu ikuti di depan, dilaju terus nih. Alhamdulillah, semoga kendaraannya gak ada halangan ya, semoga lancar terus apapun aman, gak ada kendala. Alhamdulillah. Jadi baca yang depan tuh saudara saya itu jarang berhenti sahabat, terus alhamdulillah nih sahabat, sudah sampai Kalimata ya. Ini Mas Kuri Baca yang lewatin jembatan layang, di bawahnya itu stasiun Kalimata sahabat. Nah ini sebentar lagi ini turun nih sahabat, nanti sebelah kiri Kalimata ataupun Makam Pahlawan. Alhamdulillah sahabat, perjalanan lancar, gak ada kendala. Alhamdulillah sudah sampai Jakarta. Semangat, semangat, semangat. Sahabat, sebelah kiri pintu Makam Kalimata nih, tuh sahabat sebelah kiri nih ya. Alhamdulillah sebentar lagi nyampe di tempatnya Mas Kuri di Bangka ya. Alhamdulillah.
sahabat, ini sudah masuk uji 12 di sawah. Ini Mas Puri Bajai mau nganterin ponakan dulu sahabat di Bangka 9. Jembatan uji 12 ini sahabat, dan ini sudah masuk ke Bangka 9 ujung. Mas Puri baca belok kanan nih, nganterin ponakan ini sahabat. Bangka 9 sebentar lagi sampai di tempat ponakan saya di Sabah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini sahabat. Belawatan, Om. Muter ya. Kayaknya itu tuh sahabat mau muter. Sahabat, tuh gangnya tuh. Ini sahabat sudah sampai ya. Ini ponakan saya lagi ngambilin barang-barang titipan. Maklum ya, namanya di kampung sahabat. Nih sudah nyampe gang, alhamdulillah rabbil alamin. Oke, perjumpaan Mas Puri Bajai cukup sampai di sini aja ya. Lain kali Mas Puri Bajai akan bikin konten-konten selanjutnya. Buat sahabat Mas Puri Bajai dimanapun berada, pantengin terus channelnya Mas Puri Bajai, dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Bila itu bikul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.